ya kan? So youtuber banget gue. Gue dengan Rido salah satu salah satu host juga di channel Babak Musik Studio. Mau karena teman-teman gue rata-rata pada sekarang lagi ramenya WFH, work from home. Susah ngomongnya sebagian teman-teman gue, cuma kalau gue dengan situasi yang sekarang dihadepin gitu di semua daerah, tempat kerja gue memutuskan untuk tidak meliburkan, cuma men-shifting beberapa pegawainya. Jadi kalau gue tetap masuk kerja dan tinggal nggak jauh dari sini. Jadi buat kegiatan gue gini sebentar. Wait, ada kerjaan, ada botol minum. Cuaca lagi hujan, gue mau lihat hujannya serem banget kelihatan gitu. Jadi buat teman-teman gue yang kru BMS, siapapun yang nonton videonya, yang mungkin masih bisa untuk tidak kemana-mana di rumah, mudah-mudahan bisa nemuin hal-hal yang positif. Apa aja gitu kegiatannya, entah lu bikin apa aja, lakuin apa aja, asal jangan kadang-kadang udah saking bete-nya orang diem jadi gak tau mau ngapain. Kalau gue masih ada kerjaan, jadi tidak WFH. Mudah-mudahan juga apa yang lagi dialamin sama negara-negara di dunia termasuk Indonesia cepat selesai. Yang masih kerja kayak gue gini, orang-orang yang masih kerja, entah apapun pekerjaan di luar sana, tetap berdoa yang utama, terus jaga kesehatan, terus jaga kebersihan. Jangan lagi buang sampah sembarangan, banyak nih. Pokoknya mulai hidup lebih bersih. Kalau sebelumnya bersih, sangat bersih gitu. Dalam artian, apapun gak sembarangan gitu. Karena hidup bersih itu sebagian dari iman. Sama jangan lupa, kalau memang lo lagi batuk, flu, segala macam, itu masker perlu ternyata. Biar sedikit, apa ya namanya, jadi biar lebih safe aja, biar lebih aman gitu. Jadi kalau misalkan lagi batuk atau pilek, jadi udara-udara yang kotor pun tidak menambah parah pernapasan. Jadi jangan lupa pakai masker, tangan dan sebagainya. Seperti himbauan pemerintah, semuanya gue cuma mau ngasih tau gitu. Kalau ternyata gue tidak WFH seperti teman-teman gue, ya itu orang-orang yang tidak WFH, semoga selalu aman, terjaga kesehatannya, keep safe. Yang di rumah juga mudah-mudahan nemuin kegiatan yang bisa bermanfaat. Doa sama-sama, mudah-mudahan negaranya, di semua negara keadaannya makin membaik. Gue mau lanjut nguli. Halo guys, gue Babak. Gue mau mengisi waktu luang gue selagi gue ada di rumah nih. Selagi di rumah aja, sesuai anjuran pemerintah nih, kita gak boleh kemana-mana dulu, stay at home. Gue mau ngisi kegiatan gue di rumah dengan sticking up. Kita bisa sambil nonton TV nih guys, santai-santai mana. Oke, yang pertama kita single stroke. Kita sambil nonton TV juga ini. Paradiddle.
kayak gitu aja. Semoga kegiatan kita bermanfaat di rumah, daripada kita harus keluar rumah berbahaya, mending kita tetap di rumah lakuin hal-hal yang bisa kita lakuin. Okay, guys, see you. Woi bang. Woi Lan, ada apa nih? Nih gimana nih, lagi kayak gini studio tutup, masih produktif? Puji Tuhan masih, kebetulan gue juga lagi dapat orderan untuk video editing nih. Gitu, jadi tanpa harus keluar rumah gue masih bisa menghasilkan. Piti. Gitu. Lagi ngedit apaan tuh bang? Ini ada project video clip nih, gue megang editingnya. Oh, editingnya. Jadi masih tetap ini ya, beraktivitas, ngasilin duit. Puji Tuhan masih bisa menghasilkan duit tanpa harus keluar rumah gitu. Jadi gimana nih pesan-pesan lu buat orang-orang yang lagi pada di WFH atau misalkan lagi yang lagi pada di rumah? Oke. Jadi buat teman-teman yang lagi WFH atau lagi ya gua merasakan kayak freelance, gua juga freelance. Beberapa freelance SJN gua depending, SJN itu side job ya. Depending ya, akhirnya gue mau gak mau harus memutar otak agar tetap bisa menghasilkan duit. Jadi buat kalian para teman-teman yang di rumah, kalian lakukan aktivitas yang sekreatif mungkin, kayak video muling yang minggu lalu ya kalau gak salah yang dibuat Bang Diki itu. Artis-artis, musisi gitu kan pada jamming bareng mengisi kekosongan, biar otak tuh gak pusing, imun tubuh kita juga tetap kejaga gitu loh. Biar gak terlalu vakum-vakum banget ya. Nah betul, biar gak terlalu vakum dan stres gitu pikiran, aduh harus gimana-gimana gitu. Kita harus tetap produktif intinya sih gitu. Ada pesan-pesan lagi? Gak ada? Kalau ada sih gue mau pesan itu dong, panggang dong, kirimin ke studio B2? B2, yuk. Itu doang pesan gue sih, pengen gue boleh keluar rumah soalnya. Oke, okay, thank you bang ya. Siap. Oke, tadi Marun udah nanyain gue, berhubung gue lagi break ngedit dulu nih, istirahat dulu. Gue pengen temu si Marlan, lagi ngapain sih dia kalau siang-siang gini. Ini di dalam studio sih ada yang gitar-gitaran, siapa tuh Marlan kan? Oke, okay, yo guys. Hey, siang. Baik, Ben Bang. Ini ngecek-ngecek kampe nih. Udah 2 hari kan gak dipake. Kok ini tumben berantakan? Kenapa? Lagi dibersihin biar enak aja sih. Kebetulan lagi kosong juga kan. Oh, libur emang. Oh. Libur. Mayan ya. Mayan. Jadi sekalian rapi-rapi juga, sekalian istirahatin ampli. Iya benar sih. Terus lain kayak gini ngapain lagi Lan? Kegiatan? Ya paling ngedit-ngedit video. Nah ini dia. Ini tim gue juga nih di YouTube nih. Dia Kang Rapkat. Dia gini-gini jago ngedit loh. Jangan dilihat ya, tampangnya. Tapi tampangnya mirip itu loh, Joshua yang itu loh. Anjing. Drama. Ya itu kan. Kan lu guru gue. Jadi guru, nggak ada guru di sini sama kita. Ya paling gini sih. Ngecek-ngecek ampli, ngecek-ngecek studio biar nggak ini banget, lepas-lepas banget. Oh gitu. Kan biarpun kayak gini mesti tetap ada aktivitas. Betul. Tetap ya, apa namanya, stay safe ya. Stay safe. Berarti belum bisa balik nih, belum bisa mudik ya. Belum bisa. Belum bisa mudik gua. Aduh. Okay, ya yang penting tetap ada kegiatan sih. Iyalah. Mesti gerak terus badan biar imun kuat kan. Yoi, pastinya. Jangan lupa rebahan juga yang. Oh, rebahan nomor 1 ya. Rebahan banget jalan. Jangan sampai ketinggalan deh kalau rebahan ya. Yoi, siap ya. Tuh. Udah, gua mau nyeting-nyeting dulu nih. Okay. Udah. Siap. Player udah bangun belum sih tengah hari gini? Baru bangunnya nanti dia. Oke. Dia mah nunggu ini dulu. Meninggal dulu. Oh, lagi belajar meninggal kayaknya ya. Lagi bernasi dia. Lagi bernasi. Udah. Oke, thank you Alan ya. Kita lihat keluar. Udah malam, guys. Gelap tuh kan. Hei, Larry. Woi. Ngapain kau? Jadi ginilah aktivitas kita selama lockdown. Minum Sprite, main PUBG. Wow, jadi kegiatan kau liburannya cuma itu doang? Ya libur. Libur. Menikmati orang libur di rumah. Oh. Seperti ini. Ya begitulah. Selain itu ngapain lagi? Selain itu ngapain lagi?
Ya paling produksi kecil-kecilan. Kalau lagi apa ya? Kalau lagi ada ide atau apa, kita produksi kecil-kecilan lah. Produksi kecil-kecilan, produksi apaan? Ya kayak gorengan. Oh. Jual ya jual-jualan lah. Jual-jualan ya. Jual-jualan. Tapi tetap harus tetap produktif ya. Produktif nggak? Kira-kira main game gitu? Produksi. Ya, produksi. Produksi. Produksi bukan produktif ya? Produksi. Oh, beda ya bahasa orang sono ya? Gila. Ngerokok biar imun kebal juga ya dari rokok ya. Kalau pagi mandiin kucing. Oh, pagi mandiin kucing. Iya. Tapi kayaknya tadi enggak bangun pagi loh. Apa gua lu bangun gua belum bangun ya? Tadi gua bangun ke pagian, guys. Oh, ke pagi olahraga. Olahraga dulu tadi. Oh. Tadi habis sholat subuh terus keliling-keliling sini. Uh-huh. Terus tidur lagi bangun jam 4 sore. Oh gitu, ini baru turun ya? Tuh kan, gue jadi salting tuh. Aturan ini ada yang minum-minum. Ada gak? Saya lu kokop ya. Lupa. Ada kesan atau ada pesan-pesan gak buat teman-teman nih? Buat teman-teman stay tune di rumah ya. Oh bukan stay home? Stay tune YouTube bukan. BMS. Oke, okay, nice. Stay tune YouTube BMS ya kan, tontonin terus. Sama ya bye-bye positif lah. Oh bye-bye positif? Bye-bye apa? Bye-bye di positif? Baik-baik positif. Oh, yang udah baik-baik punya positif. Bini. Gua pikir bye-bye gitu enggak. Loh. Yang udah punya bini, bye-bye positif. Gua gak ngerti, gak paham. Tinggi banget bahasa lo. Bininya positif. Oh, anjir hamil. Iya, makanya. Kan lagi sering di rumah semua nih. Oh, iya. Nah, aku paham, aku paham. Yang belum punya bini, jangan ya. Jangan ya. Masa. Jangan. Masa gak boleh. Lagi gak baik ya. Gak baik. Yaudah lah. Kos-kosan juga baik, tutupin. Oh, gitu. Kok mau ngerokok gak jadi-jadi ya? Gak jadi-jadi, gara-gara kau tanya terus nih anjing kau. Ya udah lah, kau ngerokok dulu lah ya. Iya. Bye. Okay, bye. Bye-bye ya. Dadah. Oh iya, ada di positif. Bye-bye.